Jadi kalau di rumah itu sedih banget. Jadi hai Mantelers, agar mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, Kenta di rumah aja nih. Tapi jangan sedih ya Mantelers, karena Kenta akan mengajak kalian ngintip teman-temannya masak apa ya di waktu gerakan di rumah aja gini. Ada Melanie Ricardo, Febi Febiola. Ini pasti enak. Mau dong. Dan Desi JKT48 yang akan berbagi ke kalian menu apa yang jadi andalan mereka ketika lagi social distancing di rumah. Pasti apa? Jangan sampai ketinggalan, hanya di Enaknya Mantul. Selamat ya. Samperin Kenta. Mana ya? Ini, oh, katanya ini nih. Oh, ini sendalnya nih. Kenta, main yuk. Nah, kan ketahuan. Ayo, syuting. Kenapa ada di sini? Syuting. Gak boleh syuting di luar. Gaya-gayaan lu kan orang Jepang. Katanya ada virus di luar, jadi rumah aja. Masker mana masker? Masker ada maskernya. Ya tapi aku di rumah sendiri, jadi gak usah. Oh, iya. Masker kayak kurang gede deh lu. Cocok buat masker gitu kan. Ayo syuting. Gak boleh di rumah ya aja. Ya udah, berarti syutingnya di rumah kamu aja ya. Syutingnya di rumah kamu aja. Gak boleh. Tapi aku bawa makanan. Boleh, makasih. Makasih. Nah, berarti aku boleh masuk dong? Iya boleh. Makanya, bentar. Kenapa? Sebelum masuk. Apa tuh? Bentar. Nari apa sih? Ada ini. Apa tuh? Semprotannya. Gak boleh masuk. Oh iya, gak boleh masuk ya. Semprotan apa sih? Apa itu? Ini. Oke? Oh. Punya gitu-gituan dia. Iya. Oh, ini paling kotor nih. Gitu. Oke. Ya. Aman. Masuk. Aman ya. Aman. Itu ada apaan tuh? Itu ada apaan? Teman aku. Teman kamu. Siapa namanya? Desi. Hah? Cewek dong dia. Iya, cewek. Aduh. Jadi kalau di rumah itu sedih banget. Jadi aku sama teman. Sama teman ya. Kamu ngapain aja sih kalau di rumah? Aku ada apa-apa. Aku nonton TV, nonton Trans 7. Oh, gitu. Atau nonton YouTube Trans 7 gitu aja. Oh, udah gitu doang. Ya udah, aku siapin dulu deh makanannya ya. Iya. Makanan apa? Yang tadi aku bawa. Bawa apa? Spesial pokoknya. Enak. Gudeg. Gudeg. Ya tahu makanan Kalimantan kan? Salah dong. Apa? Makanan Pulau Papua itu. Pulau Papua. Iya, tahu. Enggak, itu makanan Jogja. Udah, bentar ya, barusan siapin ya. Iya, mau. Wah. Udah mateng nih. Matang. Sombong amat nonton TV Jepang. Udah jadi kan gudegnya. Cakep kan? Nasinya satu lagi. Iya, makasih. Jepang banget kan. Jadi aku makan pakai ini. Aku pakai sampit. Sampit. Ini aku makan ini dulu. Tahu ya? Tahu. Wow. Tahu bacem. Bacem. Beda. Bukan tahu biasa. Bukan. Cobain dong. Oh iya.
Manis ya? Manis. Wanginya manis. Kayak morosan kan? Coba lihat Bang. Wah, santai dong. Satu-satu makan digigit dulu. Kamu sama karantina enggak dikasih makan ya? Enak. Enak. Manis ya? Mantap kan? Mantap. Ayam ya. Kamu asik makan. Iya. Kamu nggak mau tahu teman-teman kamu yang di artis kalau di rumah masak apa? Iya mau tahu, tapi gimana caranya? Nih, aku punya beberapa masakan. Ya, udah aku siapin. Telur juga. Hilang deh. Nih, aku punya dari Mbak Melanie Ricardo. Oh. Dia lagi masak apa tuh? Kita tonton ya. Masih pada di rumah aja kan? Sama dong Ken, sama dong Mantulers. Aku juga di rumah aja nih. Pokoknya kita bantu pemerintah untuk mensukseskan gimana caranya supaya Indonesia ini bisa menekan bahkan mengusir yang namanya virus COVID-19. Supaya doa kita semua tentunya kita bisa melakukan kembali aktivitas back to normal. Aduh Tuhan, please listen to our prayer. Dengerin doa kita Tuhan, please. Supaya kita bisa kembali lagi, negara ini bisa sehat kembali, bumi ini bisa sehat kembali, dan kalian bisa melakukan aktivitas kembali dengan normal, cari cuan-cuan lagi. Bentar. Dia cepat sekali ya. Gue gak ngerti ya. Aduh, iya ya. Oke, bahan-bahannya ya. Simple banget, of course, karena namanya fried cauliflower, jadi harus pakai kembang kul alias cauliflower. Oh, fried cauliflower ya. Oke. Okay. Wah, paham nih kayaknya nih. Iya, tahu. Aku ngerti sering nih. Masak juga. Emang apa sih itu? Itu fried cauliflower? Iya, sejenis apa? Gimana? Ininya pakai fried. Uh-huh. Kari. Flour. Oh, cakep emang lu pasti nih. Fry-nya, karinya flour. Oh, iya. Bodoh amat dah. Ini endes, tapi sekedar tips, kalian harus cemplungin dulu biarkan dia berenang sepanjang setengah jam ya kan. Kasih air garam, kasih panas keluar tuh kalau ada ulet-ulet manja ataupun pokoknya nggak enak-enak deh, supaya sehat dan juga bersih untuk siap untuk dimasak. Kemudian bahannya very simple. Ini pakai ayam doang, nggak pakai bawang putih, bawang merah. Dulu, paham banget nih chef ini. Bawang basi. Wah, bau basi. Iya, nggak pakai ya? Basi lo kali. Iya. Kamu kalau masak pakai itu tadi? Ya, ini aku pakai doa aja. Ah, dasar udah muri. Ini butternya kita mau tambahin juga sedikit lagi nih. Sekarang udah terkaramelisasi dengan baik ya. Ini bawang putihnya dan siap-siap sekarang. Ini dia waktunya. Simpel banget pokoknya. Cauliflower-nya akan langsung aku masukin ke dalam. Oh, berarti ini enggak pakai nasi ya. Jadi pakai cauliflower. Jadi cocok nih buat vegetarian. Tapi aku gak cocok. Aku daging tarian. Oh, aku daging tarian. Iya, pakai dagingnya banyak. Kayaknya enak ya. Nanti aku pengen masak sendiri nih ini. Oh, dia pakai tamagonya dua ya? Hah? Tamagotchi? Ya bukan tamagotchi, tamagotchi. Oh, tamago itu telur. Iya, tamagotchi juga dari telur kan? Oh iya. Jadi iya. Namanya tamagotchi. Bener. Bentuknya? Oke, stop. Kenapa emang? Nasi goreng? Tadi lu katanya ngerti. Ya, tapi katanya bilang fried cauliflower. Ya, aku mengerti. Oh, ini sebelah kirinya ada flour kan? Terus? Jadi ininya fried cauliflower itu makan nasi goreng. Hah? Di mejanya taruh bunga. Taruh bunga gitu. Lu berantem ya, Mogel? Berantem ya. Kenta, you have to try this. Harus cobain. Endul. Gak mantul ya? Dia kira beda program ya? Endul,
endorse Urendo. Endorse, endorse doang. Ini dia, fried cauliflower. Sampai terakhir, belum bilang. Bilang. Enak dan juga sehat. Salam endorse Urendo. Salah program nih. Endul banget. Iya kayaknya enak banget ya. Kenapa kan? Manis banget. Siapa? Enggak, ini grupnya. Oh, kirain Melani yang manis. Enggak, Melani ini asin. Oh, asin, dia asin. Bilangin lu, bilangin Tyson lu. Bukan, ini istrinya. Suaminya. Suaminya orang asing gitu. Oh, orang asing, kirain asin. Enggak, beda. Iya. Mau dong, mau. Mau makan dong itu. Ah, bener. Oh, bener. Kenapa? Bener. Dari tadi kayaknya aman-aman aja. Ini apa ini? Yang mana? Oh, itu krecek. Oh.